Saya akan mengajak Anda berkunjung ke Goa Hawang. Goa yang terletak di Desa Letuan, Pulau Kei Kecil, Maluku Tenggara. Hutan dengan pepohonan yang lebat menyambut saya saat menuju ke Goa Hawang. Mendengar cerita dari Pak John, penduduk asli yang tinggal tak jauh dari gua, membuat saya semakin penasaran. Siap, kuat. Nah, ini salah satu potensi wisata yang ada di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Goa Hawang. Tak ada yang tahu pasti kapan gua ini ditemukan. Yang jelas menurut Pak John, gua ini ditemukan oleh para tetua di Kepulauan Kei sudah sejak lama. Di tengah air dalam gua ada batu yang mempunyai legenda. Menurut mitos yang berkembang, karena lelah berburu, kemudian sang pria dan peliharaannya meminum air dari dalam gua. Karena dirasa tidak enak, kemudian sang pria mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang menghina rasa air. Penunggu gua yang mitosnya para roh jahat, akhirnya marah, dan membuat pria itu dan peliharaannya menjadi batu. Hawang itu adalah tempat aslinya, sobat-sobat. Oh, Hawang itu dalam bahasa Kei-Kei itu kan sebab, ya, gitu. Jadi, mereka berburu. Mereka ini lalu bawa air haus, mereka pun ambil air ini. Sampai ke sana, jadilah batu itu. Batu yang anjingnya di bawah, orangnya di atas itu, yang berdiri. Mendengar Pak John bilang kalau Goa Hawang ini mempunyai arti gua setan dalam bahasa Kei, sempat membuat saya takut. Ditambah Pak John juga bilang mengenai tantangan bila datang ke gua ini. Salah satunya adalah wanita yang sedang berhalangan. Maksudnya yang sedang ada tamu bulanan tidak boleh berenang. Wah, agak mistik ya. Sayang ya, tapi mau gimana lagi? Akhirnya saya hanya bisa menikmati air di dalam gua hanya dari pinggiran seperti ini. Daripada kenapa-napa. Serem ah. Itu yang bilang ternyata pernah melihat ada putri di sini. Ya, ada yang pernah melihat seperti itu, tapi saya juga belum pernah lihat. Banyak cerita yang berkembang di sini. Yang di pohon itu. Airnya tawar, dan sebenarnya juga ini dingin ya. Cukup dingin, saya bilang. Itu memang yang menarik di sini, saya sembunyi sekali. Wah, ada pengunjung yang datang. Pengunjung yang datang langsung loncat ke air di dalam gua. Seger banget kelihatannya. Gua ini sebenarnya mempunyai tembusan ke gua satu lain, yang mulut guanya berada tak jauh dari sini. Jadi bagi yang sedang menikmati air sambil menelusuri gua, di sini tempatnya. Tetapi sangat jarang pengunjung yang menelusuri lewat air, sebab penerangannya hanya mengandalkan sinar matahari yang masuk melalui mulut gua. Pengunjung kebanyakan memilih hanya berenang tak masuk terlalu jauh ke dalam gua. Sambil berenang bisa merasakan tetesan air dari batu stalaktit di langit-langit gua. Lebih bagus di sana ya? Seperti ini sudah tidak bisa tembus lagi. Sayangnya, karena memang terletaknya dalam, jadi hanya mengandalkan sinar matahari dari atas sebelah sini. Saat ini mataharinya tidak terlalu menyinari ke arah sini, cuma menggelap sekali di dalam sana. Makin iri deh. Pengunjung bisa merasakan sensasi air di dalam gua Hawang ini, sedangkan saya cuma bisa merasakan airnya dari pinggir saja. Nah, kita masih akan terus jalan-jalan lagi. Kita cari potensi-potensi wisata lainnya yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara di Kepulauan Kei.